Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Bias Jawa Tengah. Kali ini kita sedang bersama Ayam American Silky. Sudah cukup lama ya teman-teman, kita nggak bikin konten terkait Ayam American Silky. Bukan apa-apa, karena emang Ayam American Silky saya titipkan di Mitra sekarang ini. Ini ada di farm Ayam Bias Jawa Tengah juga, tepatnya di tempat Simbah saya sendiri, Simbah istri. Nah, ini yang di sini adalah yang siapan telur. Ini ada satu jantan, dua betina, satu jantan, dua betina, ada dua paket di sini. Usianya sekitar 7 bulan ya, teman-teman. Udah kokok dan masih belajar untuk ngawin. Nah, di sini kita akan sedikit mereview terkait Ayam American Silky yang ada di sini. Dari segi kualitasnya bisa teman-teman lihat. Ini untuk betina dan untuk jantannya. Jantannya memang untuk bagian jambulnya dia lebih kecil, karena memang yang pertama dia ada tumbuh cengger itu ya. Kemudian secara genetik memang jantan lebih tinggi posturnya dan lebih bulat betinanya. Ini betinanya, dia udah cukup tertutup bagian matanya, mungkin sebentar lagi kita cukur juga. Kemudian untuk bagian simbarnya, kaki bagian paha ke bawah full. Dan ini juga masih kelas kontes teman-teman, insya Allah kita akan konteskan di Bandung besok di Desember. Mohon doanya semoga dapat piala lagi gitu, karena Astra Ayam Bias Jawa Tengah insya Allah masih berkualitas dan masih grade A ori. Bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk jantannya sudah saya cukur sedikit di bagian mata karena biar bisa langsung ngawin. Kalau betina masih bisa makan, sementara saya biarkan dulu. Ini betina ya, dia udah nggak bisa lihat nih, nggak bisa lihat ya. Nah, kalau dari samping lah, dari samping masih bisa lihat dikit, itu masih ada yang kebuka sedikit itu. Itu kalau yang betina kayak gitu teman-teman. Nah, kelemahannya kalau nggak bisa ngelihat kayak gini, dia nggak mau dikawin nanti teman-teman. Alhasil harus kita cukur sedikit di bagian matanya sama di bagian dubur kalau mau meningkatkan fertilitas dari telur yang dihasilkan. Oke, jangan lupa subscribe channel Ayam Bias Jawa Tengah dan pantau terus video-videonya. Selanjutnya akan kita bahas konten American Silky lebih banyak lagi, agar teman-teman juga banyak yang tertarik untuk ternak ataupun membudidaya Ayam American Silky ini. Karena emang kelas tertinggi dari Ayam Bias kalau menurut saya sendiri adalah American Silky. Yang pertama dari segi bulunya cantik, dari segi kepalanya juga lucu, imut gitu kan. Dan dia makannya juga gak banyak. Jadi kalau menurut saya sendiri cukup recommended lah untuk dipelihara, karena nggak menghabiskan biaya banyak, lucu, imut, dan tentunya sangat-sangat apa ya, aman, legal lah gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel Ayam Bias Jawa Tengah. See you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.